Rotasi jabatan tinggi pertama di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam masa jabatan Bupati Haji Sunaryanta akhirnya dilaksanakan Sabtu 28 Agustus 2021. Pengambilan sumpah jabatan ini dilaksanakan di ruang rapat Handayani Kompleks Pemkab Gunung Kidul oleh Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta. Rotasi jabatan pertama ini tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ini murni untuk kebutuhan percepatan pembangunan di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Sesuai SK Bupati Gunung Kidul nomor 59, tercantum Sigit Purwanto dirotasi ke Asisten Administrasi Umum, Sujarwo menjadi Kepala Dinas DP3 AKB dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Edi Praptono digeser ke Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Siwi Irianti digeser ke Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Asti Wijayanti menjadi Kepala Dinas Sosial Gunung Kidul, Agus Hartadi pindah ke Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintah dan Politik, kemudian Wahyu Nugroho menjadi Kepala Diskominfo Gunung Kidul, Tuli Yuniantoro menjadi Kepala Disperindak Kabupaten Gunung Kidul, Johan Eko Sudarto geser ke Kepala Kesbangpol, Siti Isnaini Dekoningrum Nurhandayani menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Heri Sukaswadi menjadi Sekretaris DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Pelantikan pejabat pertama ini dihadiri oleh Bupati Gunung Kidul, Sekda Gunung Kidul, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolsek Wonosari, dan perwakilan Dandim 0730 Gunung Kidul. Seperti apa, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Saya enggak ngelihat. Tidak ada. Tidak ada. Semua otoritas ada di tangan saya. Ini tidak ada. Kalaupun silaturahmi, silakan silaturahmi siapapun boleh. Dan kita tidak ada intervensi siapapun. Jelas. Dan harapannya ya lebih baik lagi dari yang kemarin. Apalagi apa namanya, orang-orang ini kan juga lama di sini ya, lama di sini. Saya rasa kalau tentang Gunung Kidul mereka sudah tahu semua. Tinggal bagaimana nanti kita dorong untuk mempercepat. Salah satunya adalah tentang penyerapan anggaran, itu yang pengen, karena bagaimanapun uang harus bergerak, ekonomi di Gunung Kidul harus bergerak. Pasti nanti dengan penyerapan, mempercepat penyerapan anggaran itu, harapan saya juga percepatan ekonomi atau pergerakan ekonomi kita nanti juga akan lebih cepat dengan percepatan penyerapan anggaran. Nah, ini karena anggaran kita belum maksimal ya, penyerapan belum maksimal. Jadi sekali lagi, jabatan itu bukan hak bagi ASN, jabatan itu bukan target, tapi sekali lagi jabatan itu sampai tadi yang sama Pak Bupati merupakan kehormatan, merupakan apresiasi, merupakan estafet, kemungkinan ini bisa berlanjut dengan baik. Jadi jabatan itu nggak usah diminta, aja dikasih. Sepanjang yang bersangkutan itu punya komitmen, punya integritas, punya kinerja dengan baik, punya kapasitas, punya loyalitas, seperti itu. Karena jabatan di ASN ini tanggung jawabnya sangat besar, karena ini mengangkut hajat hidup orang banyak di Gunung Kidul. Bagaimana bisa nanti memberikan jabatan ini, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Gunung Kidul sebaik mungkin. Kalau yang untuk eselon 3 dan 4 ini memang banyak. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bupati, segala suatu jabatan ini prerogasinya ada di Bupati. Jadi tidak ada yang bisa intervensi. Kalau hanya masukan biasa. Imawan Matarif mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul.